Pulangan ratusan jemaah haji di sejumlah daerah disambut tangis haru keluarga dan kerabat. Sesampainya di tanah air, sebagian jemaah haji langsung melakukan sujud syukur. Sedangkan jemaah haji yang sakit diantar menggunakan ambulans. Isak tangis keluarga tak terbendung begitu bertemu orang tua mereka yang baru pulang dari Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kedatangan 76 jamaah haji kloter 46 Trenggalek ini memang telah ditunggu-tunggu oleh keluarga. Para jemaah bersyukur karena telah kembali ke tanah air dan bisa bertemu kembali dengan anggota keluarganya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kelancaran sehingga alhamdulillah diakui oleh jamaah-jamaah yang lain. Dari kloter 46 ini kepeduliannya luar biasa. Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan jemaah haji kloter 54 yang baru tiba dari tanah suci juga disambut haru keluarga. Bahkan beberapa jemaah haji langsung melakukan sujud syukur. Dari 333 jemaah kloter 54, terdapat 9 jemaah yang mendapat fasilitas khusus berupa mobil ambulans karena dalam kondisi sakit. Yang difasilitasi ambulans ada 9 jemaah. Kenapa itu, Pak? Karena sakit, ada yang sudah bisa lanjut. Sementara itu, dari total 1.242 jemaah haji asal Klaten, 4 orang diantaranya wafat di Tanah Suci. Tim Liputan melaporkan.